the indonesian noise artists senyawa have gained notoriety overseas, but here in indonesia they are still relatively unknown. ruli shabara and wukir suyadi combine homemade instruments with calls, chants, and screams to create music that sounds both traditional and wildly experimental. and even abroad, listeners often wonder where to place the band. wukir's instrumentation has echoes of traditional tunes, and Ruli often mixes local Indonesian dialects with his screams and vocal calls. Jawa nih pembucuk jaya nih lama juga nih. Kayak gitu, gitu sih, dua berantakan tuh. Jadi kayak gitu-gitu sih. Jadi bisa mainin barengan antara ini kan string ya. Di sini kalau pakai sound dia kayak perkusi, ya. kayak drum gitu, kayak gitulah. Jadi bisa memainkan bersama antara oh, perkusi sama melodi, gitu. kayak gitu gitu gitulah sama. Susah sih memang karena deskripsinya tapi kalau untuk menje menjelaskan ke orang itu kita menggunakan bukan uh, genre, kita cenderung menghindari menjelaskan musik senyawa dengan genre atau uh, kategori musik. Wukir memainkan musiknya dengan instrumen yang dia buat sendiri. Uh, saya bernyanyi uh, untuk itu dan mengimbangi, mengimbangi uh, beragam suara yang diciptakan. Gitu. Kalau kita ubah mindsetnya bahwa vokal itu harusnya setara, gitu, tidak selalu berada di depan dan bahkan mungkin di belakang kadang gitu, itu mengubah cara kita bernyanyi, gitu otomatis karena dia sebagian instrumen jadi vokal tidak harus uh, menyanyikan lirik harus tidak harus tidak harus jelas liriknya bahkan itu kalau senyawa musiknya dipengaruhi lingkungan juga nggak sih pasti lingkungan pengaruhi meskipun kita sadar atau tidak lingkungan dalam artian itu bukan hanya alam sekitar tapi juga uh, manusia atau atau bunyian sekitar kita kayak di Indonesia kan punya khas sekali ya lingkungan kita bunyian yang ada di sekitar kita gitu kan berbeda dengan kalau kita di di negara barat atau di tempat lain gitu kalau kita sih sebenarnya nggak enggak begitu nggak begitu harus bikin yang terpengaruh oleh bunyi gunung merapi nggak juga gitu kan nggak seperti itu jarak kerjanya gitu selama ini senyawa udah berapa tahun di Jogja responsnya gimana menurutku masih banyak teman-teman uh, di Jogja yang belum menonton senyawa menurutku itu sih belum menonton ataupun yang sudah menonton mungkin belum menonton dengan sound dan tempat yang lebih layak untuk musiknya senyawa menurut gitu sih dan bagi yang penonton Indonesia yang belum pernah menonton senyawa live gitu entah kenapa ada kecenderungan mereka menganggap berasumsi bahwa musiknya senyawa itu condong ke musik tradisi dan itu salah gitu sebenarnya dan itu itu sih makanya aku agak gemes untuk harusnya mereka nonton live ya bahwa ini bukan musik tradisi gitu mereka nganggapnya oh iya ya musiknya orang-orang oh, artis gitu ya, Ah, itu kan kan kalian juga sekarang udah main sering main di luar Indonesia itu uh, gimana resepsinya? jauh berbeda ya di sana uh, apresiasinya jauh, jauh lebih baik tapi itu karena tadi itu karena um, mungkin mereka menikmati senyawa di tempat yang tepat dan sound system yang lebih baik. Jadi mungkin lebih mudah untuk menerimanya gitu. Jadi makanya aku bilang kalau kita lebih lebih sering mungkin main di di tempat yang lebih tepat mungkin akan seharusnya sama juga dong penerimaannya gitu. Karena kan musik ya bahasanya bahasa sound ya. Kalau soundnya maksimal itu bisa maksimal juga kita mengekspresikan diri kita pada saat di pentas tuh. Karena menurut gue juga penonton Indonesia sekarang ini ya Beberapa tahun terakhir ini sebenarnya sudah siap untuk disuguhi dengan Bentuk musik apapun sebenarnya sekarang ya Kalau beberapa 10 tahun lalu mungkin masih dipertanyakan gitu Kalau sekarang sepertinya sudah siap Apakah berarti ini mungkin tinggal masalah Organizer mesti lebih berani mungkin melihat Oh iya, oh, iya. Oh, iya. iya. Organisasi uh. dan media. Terus ini promotor tidak terlalu berani. Promotor tuh apa ya Oh, membuat tur untuk apa untuk berjeneng gitu loh kayak kreator itu punya wah ini asik ini menurutku kalau asik harus tetap bertinju yeah. nih guys. nah jadi oh, gamblingnya itu promotor-promotor seperti itulah alasan kenapa senyawa banyak main di luar bayangkan yeah. kalau tidak ada orang seperti itu nggak mungkin yeah. main senyawa nggak nggak dikenal awalnya kok, kok mereka yeah. mau undang karena mereka punya yeah. punya visi gitu yeah. nah promotor di Indonesia kecenderungan menuai sifatnya harusnya mengedukasi bukan yeah. Yeah. Me, yeah. Me, me, menjejali dengan yeah. ya, apa me, bukan menjejali tapi mengedukasi. Iya. Jadi bukan mengambil keuntungan tapi justru mengajar, mendidik gitu loh. Bahwa nih kalau penonton kita di kota aku ini harusnya dikasih musik seperti ini gitu kan. Ya. Di luar Indonesia adakah mungkin mungkin banyak momen-momen iya. iya. yang nggak terlupakan? Bagi aku yang lebih yang membuat berkesan itu adalah penonton. Pokoknya habis main nih didatangin orang gitu. Eh kamu ikut aku. E -e, kemana nih ikut aja katanya, gue tau to kita dibawa ke ke apa perahu, ini di Gothenburg, perahu itu kan perahu terus kita naik situ dia punya perahu kayu gitu dia memang itu kan kita naik terus bilang aku tadi ini banget senang banget nonton kalian jadi aku harus harus membayar itu aku aku berutang sama kalian aku aku akan bawa kalian melihat kota ini dari dari laut jadi dia membalas membalas pengalamannya itu dengan pengalaman juga yang kayak kait kayak gitu-gitu yang bikin yang susah terlupakan ada nggak mungkin um selama interview, pengalaman interview, uh, pertanyaan yang pengen dijawab tapi nggak pernah ditanyakan. Pengen banget sih ditanya, cuman nggak mungkin ditanyain. Yaitu senyawa si itu band dari mana gitu. Sementara ini kan banyak senyawa si dari Yogyakarta ya. Ya memang saat ini kita hidup di sini kita. Seandainya ada yang ngomong senyawa dari Palu ya nggak apa-apa juga. Iya nggak apa-apa juga. Sebenarnya muncul 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 kekhawatiran bukan kekhawatiran kayak pertanyaan ini tuh waktu Wak kita main di Palu ya, begitu main di sana mereka bangga sekali gitu. Wah ini gila nih band dari, band dari sini nih, di sini nih gitu. Jadi kayak uh, iya, iya kan? Iya sih. Iya kan kerasa ngono ya? Kerasa. Begitu ukir main di Malang juga gitu, ya kan teman-temannya mungkin merasa wah gila nih, gitu kan? Gila ini teman, -teman kecil ini, gitu kan? Itu yang kita nggak jarang rasanya itu di Jogja gitu. Kalau aku sih selama masih bisa berkesempatan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik ya berbuatlah gitu dengan cara kalian. Menurutku <tuh> tujuan untuk konser di luar itu uh, jangan dijadikan tujuan gitu. Main aja pokoknya dulu bikin musik yang mantap sehingga tidak perlu dicari pun akan datang sendiri gitu. Karena kalau dicari-cari malah nggak ketemu. ketemu dan akhirnya dianggap remeh gitu. Jadi kita nggak pengen kita menjadi tipikal band dari Asia Tenggara yang main di luar tapi tidak ditaruh di panggung utama gitu. Ya kan? Kita kita sama-sama warga dunia band yang 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 punya daya tawar tersendiri harusnya harusnya begitu main di panggung internasional setara dong. Dan orang sana ngelihatnya, wow, oh ini dari Indonesia nih sama sama dari Amerika gitu loh sama, sama sama sama, gitu intinya jangan sampai dianggap kita dari negara ketiga terus wah negara ketiga ini paling bayarin apa mereka udah main di sini aja udah seneng gitu suruh bayar sendiri tiketnya wah. jangan sampai kayak gitu kita jadi Indonesia yang seperti itu gitu jamu ini ya senyawa Iya, hmm. <laughs> nah, jamu itu dihasilkan dari beberapa unsur yang berbeda itu unsur alam lagi ya, Contohnya. ya. ya Eh, uh, senang dia. Ya itu. Nyawa. Jamu. <laughs>